Ya, hari ini hari kerja, jadi Pemda DKI tidak ada work from home, semua harus masuk kerja, kan udah 10 hari. Tapi bakal ada sidak gak sih, Pak? Iya, saya minta DKD kan di wilayah ada, kalau para wali kota, DKD, kepala dinas kan tadi kumpul untuk ngecek stafnya masing-masing. Ya, sekali lagi gak ada DKI, jajaran DKI gak ada work from home. Pak, pendatang baru? Belum, baru sehari. Ada yudisisi nggak, Pak? Nanti lagi mau diskusi sama. Berarti yang seluruh ASN di Pemda DKI tidak ada penerapan WFH ya, Pak? Masuk. Dan nggak ada cuti tambahan. Kalau ada yang nggak masuk hari ini, kira-kira ada sanksinya nggak, Pak? Ya, mesti sanksi dong, orang lain nggak tetap kerja. Saya aja, kita udah kerja semua. Sanksi yang harus tegas. Kemarin kemarin mereka ada soal itu, Pak. Berapa? WFH, tapi yang selektif itu nggak ada ya, Pak? Jakarta. Iya. Nah, semua masuk. Semua masuk ya. Oke. Ini media aja masuk. Karyawan saya work from home curang dong. Harus hadir sama-sama masuk. Macet di jalan. Nah, ya, diatur lah. Nanti udah 10 hari minta 11, 11 hari minta 12. Pak, tapi bentuk sanksinya itu sendiri seperti ada, apa? Ada teguran. Teguran lisan atau teguran tertulis yang jelas. Kan nanti ada masukan kepotong dengan tunjangan kinerja. Pak, soal DBD dong, Pak. Ini kan terus meningkat. Sementara ada yang meninggal sampai 6 orang, itu gimana, Pak? Ya, kita harus sama-sama untuk menyelesaikan DBD masing-masing warga untuk melaksanakan 3M. Jadi antisipasi semuanya. Di tempat saya juga ada beberapa yang. Terima kasih.